halo sobat semuanya jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto masih dari bumi Mojokerto channel Mojokerto. nah sobat semuanya bagaimana kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat selalu bahagia dan selalu sukses di dalam karir dan juga usahanya. nah sobat semuanya beberapa hari kemarin kita tidak bisa bertemu karena saya ada beberapa kegiatan jadi e, waktu saya tersita jadi saya tidak bisa membuat video. nah di edisi kita kali ini sobat semuanya saya ingin uh, menunjukkan kepada kalian semuanya bahwasanya beberapa hari kemarin saya tetap memahari pusaka sebagai bahan untuk belajar bersama. nah pusaka apa sajakah yang telah saya mahari? langsung saja kita akan review bersama. nah sobat semuanya saya sangat berterima kasih sekali kepada kalian semuanya saya juga sangat senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kalian beberapa hari kemarin itu memang saya tidak bisa membuat video jadi makanya kenapa tiga atau empat hari kalau nggak salah itu channel YouTube saya tidak ada uploadan video jadi beberapa di antara kalian juga ada yang menghubungi saya lewat WA Mas kok tidak ada video untuk hari ini iya karena saya sedang sibuk makanya ada beberapa kegiatan jadi seperti itu Oh ya sobat semuanya kita juga saya juga mendoakan kepada kalian semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan jadi di tengah apa ya kayak wabah seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan di antaranya adalah kita harus sering-sering bahagia mungkin seperti itu itu adalah imun yang paling apa ya yang paling utama mungkin ya Oke, okay, semuanya. Eh, apa sajakah pusaka yang telah saya mahari kemarin itu? Coba kita akan sebenarnya ada lima, semuanya. Sebenarnya ada lima, tapi salah satunya sudah termahar karena waktu itu kan saya pakai sebagai sebuah status di eh, profil WA saya. Oke, okay. yang pertama adalah pusaka ini. Sobat. Saya menyebutkan, eh, saya menyebutnya tetap menyebutnya pusaka. Nah, ini kalau kalian beberapa hari kemarin telah apa? Menonton video saya, pasti tahu di dalam dadar ini ada yang namanya PSI tertinggal. Kalau di dalam dunia pasaran aksi ini namanya PSI kurung. Nah, di sini ada PSI kurung, Semuanya, saya e, kemarin tuh mendapatkan dua, dua PSI kurung langsung termahar di satu orang. Lalu saya mendapatkan lagi e, langsung termahar juga e, di orang mana kemarin ya? Lupa saya. Nah, tinggal satu ini, siapa? Semuanya. Nah, ini ada pesi kurung. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau eh, tadi saya waktu saya ukur untuk di kedalamannya atau yang tersisa itu kalau di pesi normal antara 6 dan 7 itu sekitar berarti yang tertinggal sekitar kalau nggak tiga ya 4 cm karena untuk di ini sama semuanya eh, tadi saya ukur saya seperti ini dengan ini nah ini ada 3 cm nah kalau pesinya ini ber ini Panjangnya 6 cm atau 7 cm Berarti antara 3 sampai 4 cm Yang tertinggal di versi kurung ini sobat semuanya Dan ini untuk dadarnya sendiri Ini bagus banget Kayunya bagus dan ini juga kerawangan Nah ini tembus ini sobat semuanya Nah ini dadarnya ini tembus Nah seperti ini Di dalam teman-teman Tosan aji kalau yang seperti ini Dadar yang kayak gini bisa tembus seperti ini Ini eh, biasanya Untuk maharnya ini agak mahal karena apa karena untuk pembuatannya memang agak sulit karena apa karena ini kan ditembuskan nah ada dua ini yang tembus ini sobat yang satu di atasnya ini saya ini enggak 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 cukup oh ini nah ini ada dua yang tembus ini adalah yang pertama pusaka pertama yaitu P.S.I. gorong lalu pusaka yang kedua yang saya dapatkan adalah ini sobat nah sayangnya untuk karena apa ya packingnya kurang begitu aman jadi ini akhirnya patah untuk di warangkanya sobat semuanya tapi ini kalau di ini saya lihat tadi kayaknya aman kok jadi tinggal diserviskan nanti akan jadi utuh kembali coba kita akan melihat apa sih kira-kira isi dari pusakanya. nah sobat semuanya beberapa waktu yang lalu banyak sekali bertanya kepada saya tentang dapur tilam sari mas punya enggak e, dapur tilam sari seperti itu wah dapur tilam sari itu memang salah satu dari dapur sederhana tapi untuk keberadaannya sendiri ini sangat langka uniknya di sini nah kemarin saya mendapatkan dapur tilam sari sobat semuanya nah ini nah ini adalah e, salah satu ciri dari dapur tilam sari yang banyak diyakini oleh Para teman-teman Tosan Aji, yaitu dia ada, nah ada ini nih, ini ada tingilnya di sini. Kalau film Ubi kan tidak ada, tidak ada ini, tidak ada tingilnya ini. Nah, ini untuk diricikannya sendiri, ini adalah gandeknya ini lugas lalu juga ada yang namanya tikel alis, ada pejetan dan juga di sini ada tingil uh, atau ripandan, mungkin seperti itu ya. Uh, ada yang menyebutnya tingil, ada yang menyebutnya ripandan. Coba nanti kita akan melihat dari buku Dapur ricikannya seperti apa Untuk dapur tilam sari Nah ini seperti semuanya Oh ya yeah. e, banyak dari kalian juga Bertanya ataupun juga du, Saya pun juga seperti itu e, Kadang itu juga bingung Membedakan antara jalak tilam sari dan juga e, Tilam sari itu ber, letaknya, Letak perbedaannya itu di dimana e, Seperti itu mungkin e, diantara kalian Ada yang bertanya seperti itu Nanti mungkin akan saya buatkan video Tersendiri antara perbedaan Tilam sari dan juga jalak tilam sari nah ini adalah pusaka kedua yang saya dapatkan sobat semuanya dan ini untuk struktur dari besinya ini ini sangat pulen banget uh, ini juga perlu diwarangi biar terlihat keindahan dari pusakanya kalau yang ini sobat semuanya antara bila pusaka ini juga perlu diwarangi dan untuk bila apa warangkanya ini pun juga perlu diserviskan nah ini, ini yang kedua lalu yang ketiga ini sobat semuanya saya mendapatkan nah ini ini adalah pusaka yang istimewa banget kalau di zaman dahulu terkenal ini adalah miliknya orang-orang kaya nah gitu. mungkin kalian juga sudah e, mengetahui dapurnya oh berarti ini dapur ini gitu nah sebelum kita akan melihat e, dapurnya kita lihat dulu nih ini adalah e, sandangannya dadernya der ini sobat semuanya coba kalian amati ini bagus banget ini e, apa ya orangnya bilang itu peletnya pelet tutul Mas katanya gitu Oh ya Makasih <laughs> nah warangkanya seperti ini dan ini perlu diserviskan sobat semuanya kalau ini diserviskan uh nanti kalian juga pasti akan pangling <laughs> seperti itu <laughs> nah ini untuk warangkanya sendiri sobat semuanya ini warangka lawasan dan sangat masih sangat bagus banget gitu Coba kita akan melihat nih apa sih isinya Nah, sobat semuanya, ini adalah penampakan dari pusakanya. Kalau kalian amati di sini, e, pasti kalian langsung menghitung jumlah loknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sapu inten. Nah, gitu. Karena apa? Karena untuk lap, 11 e, itu, yang paling terkenal adalah dapur sapu inten, sobat semuanya. Dan memang, kalau untuk di dapur ini, ini memang e, dapur sapu inten. Nah, kalau kalian melihat di sini sobat semuanya, ini untuk pamornya sendiri sangat-sangat ngebiar sekali. Nah, pamornya kayak pamor luluannya ya, kayak ciri khas dari e, empu koso nah, era perkiraan Madura Koso itu. Nah, ini sobat semuanya. Nah, nanti akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga tahu lebih detail tentang e, dan juga ini e, kerisnya seperti apa. Nah, ini ada yang ketiga, lalu yang keempat, sobat semuanya, saya mendapatkan ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk sadangannya sudah sangat bagus, nah, seperti ini. Kalau yang ini saya tidak perlu lagi untuk menserviskan. Nah, ini sebagai bocoran saja. Ini pun juga lo sebelas, sobat semuanya. Coba kita akan lihat uh, apa sih isinya, apakah uh, sapu inten atau apa. Yuk. <tuh> nah, sobat semuanya, kalau kalian melihat di sini, ini lotnya sama-sama look 11. Coba kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini lotnya 11. Kemarin pemiliknya itu uh, bilang bahwasanya ini adalah dapurnya dapur sapu inten kalau nggak salah. tapi setelah ini tadi saya buka untuk paketnya sobat semuanya. setelah saya melihat untuk ricikannya, kayaknya kok ini bukan termasuk dapur sapu inten, tapi adalah dapur carito keprabon. kemarin tuh saya e, sempat punya sobat semuanya, dapur carito e, di sudah dimahari oleh seseorang orang mana kemarinnya? bandar lampung kalau nggak salah memang pusakanya bagus banget hampir-hampir sama dengan ini sobat semuanya nah letak dari perbedaan sabu inten dan juga cari toko prabon itu memang sangat sedikit sekali mungkin nanti juga akan saya buatkan videonya video khusus tentang perbedaan sabu inten dan juga dapur cari toko prabon seperti itu nah untuk di ini sobat semuanya di bilahnya atau di kerisnya ini kayaknya memang tidak perlu saya warangi karena ini sudah sudah bagus sudah diwarangi dan sudah di ini baunya wangi banget ini pusakanya dan untuk warangkanya pun juga sudah nyandang sekali jadi ini sudah tinggal tinggal koleksi gitu saja yuk kita akan uh, balik kameranya biar kalian juga bisa melihat lebih detail tentang empat pusaka yang kita review ini tadi Nah sobat semuanya Coba kita akan melihat nih Melihat satu persatu dari perwujudan empat pusaka yang baru saja saya dapatkan Nah ini dimulai dulu nih Ini dari pesi kurungnya Nah ini adalah yang saya sebut tadi ini kerawangan Nah ini tembus ini sobat semuanya Nah kalau tembus seperti ini biasanya di teman-teman tosan aji Untuk dadar seperti ini Ini biasanya untuk maharnya agak sedikit berbeda Bisa dikatakan agak sedikit mahal sobat semuanya karena untuk pembuatannya pun juga memang agak sulit Coba kita akan melihat Mana sih PC yang tertinggal itu Bentar akan saya eh, Nyalakan untuk Di cahayanya sobat semuanya Nah itu Itu adalah PC nya yang tertinggal sobat semuanya Nah Memang untuk apa ya eh, Dalamannya itu sangat kotor sekali ya karena apa ya karena ini kan e, karat banyak karatnya nah seperti itu nah ini adalah PC-nya yang tertinggal sebenarnya untuk dadarnya sendiri ini ini sangat bagus sekali sobat semuanya dan kemarin saya bertanya kepada pemiliknya kira-kira untuk PC-nya ini dari bekas e, keris apa mas wah saya lupa ini mas untuk di kerisnya apa dulu karena sudah sangat lama banget gitu nah seperti ini coba kita kalau kalian sobat semuanya bagi yang uh, kemarin belum mengikuti atau apa ya uh, tertinggal tentang manfaat atau tuah dari pesi kurung itu apa coba kita akan mengingatnya lagi nih sobat semuanya nah kalau kalian ingin versi lengkapnya silahkan kalian cari di video saya yang berjudul tuah dari pesi kurung tuah pesi kurung seperti itu untuk judulnya di sini akan saya bacakan sekali lagi uh, untuk kegunaan atau doyot dari peksi kurung bukan peksi ceploan uh, yang bukan dari peksi ceploan kalau dari peksi ceploan seperti ini berarti ini adalah peksi kurung-kurung apa peksi kurung biasa saya seperti ini yang seperti ini tadi sobat semuanya nah seperti ini diantaranya adalah sebagai berikut satu adalah kekebalan atau kedikdayaan pada pemilik atau pembawa Dua, jika digunakan untuk menagih utang, akan membawa hasil. Nah, itu tiga adalah menambah kewibawaan pemilik atau pembawanya. Empat, jika berhadapan dengan musuh, dapat menjatuhkan lawan. Kelima, jika dibawa oleh orang yang terlibat berperkara hukum, bisa selamat atau lolos. Enam, jika dipakai berdagang, dapat membantu atau semacam pelarisan. Dan tujuh untuk kepuasan bercumbu dengan istri dalam rumah tangganya. Nah, berarti e, salah satu dari kegunaan atau tuah dari pesi kurung itu, kalau boleh dibilang adalah untuk apa ya e, kejantanan. seperti itu. Nah, ini adalah beberapa kegunaan atau tuah dari peksi kurung. E, untuk versi lengkapnya, silahkan kalian e, tonton di video saya yang berjudul tuah dari pesi kurung. Oke, kita akan lanjutkan lagi sobat semuanya untuk di Pusaka kedua, nah ini, ini adalah pusaka e, tilam sari. Coba kita akan lihat, nah ini adalah pusakanya kemarin. Kalian yang e, banyak menanyakan tentang, "Mas, punya dapur tilam sari enggak?" Nah, ini saya sudah mendapatkannya, ini sobat semuanya. Nah, ini bilangnya masih sangat utuh dan juga sangat bagus banget untuk struktur dari besinya. Nah, coba kalian amati ini sangat halus banget gitu. Nah, seperti ini, sobat semuanya ini sangat bagus loh ini. Ini kalau diwarangi akan muncul untuk pamornya, keindahan dari pamornya. Kalau nggak salah di bagian bawah ini semacam kayak pamor putri kinurung. Coba kita akan melihat nih pesinya seperti apa. Kayaknya kalau saya melihat kemarin tuh masih sangat utuh kok. Nah masih sangat utuh kan? Ini luar biasa sekali. Kusaka sepuh dan masih utuh. Ini masih terawat. Eh maaf uh, kurang terawat maksud saya. Ya. <laughs> Keren banget ini. Oke kita lanjutkan lagi sobat semuanya untuk di pusaka selanjutnya. Nah, ini ini adalah yang saya katakan tadi untuk di peletnya sendiri, ini pelet bagus loh ini, Sobat. Ini kalau diserviskan, ini pasti akan sangat-sangat terlihat keindahannya. Nah, ini. Ini kayaknya habis cuma digosok gitu saja sama pemiliknya. Cuma digosok saja. Tidak diapa-apain. Nah, ini untuk pendoknya sendiri, pendok pelewah dengan hiasannya ini adalah kulit eh, penyu coba kita akan melihat nih wujud dari pusakanya secara lebih detail nah ini sobat semuanya ini kalau menurut pengetahuan saya ini bernama atau berdapur sabuk inten nah ini pamornya masih sangat ngebior banget pamornya ini menjadi sebuah kayak ciri khas dari keris-keris Madura Koso. Mungkin seperti itu. Kalau saya ada kesalahan atau kekeliruan, silahkan di ini, di ingatkan di kolom komentar. Oh tidak, Mas, kalau yang seperti itu adalah ciri dari keris era estimasi ini. Silakan. Nah, intinya adalah kita di sini kita belajar bersama. coba semuanya Coba kita akan melihat nih. PC nya seperti apa ini kira-kira ya oh pastinya masih sangat utuh ini sobat saya nggak akan membukanya ini sudah sudah ini sudah terbaca kok untuk PSI nya ini nah seperti ini oke kita lanjut lagi sobat semuanya di garis atau pusaka keempat nah ini ini yang saya katakan tadi ini sudah nyandang dan untuk di bilahnya sendiri sudah dalam keadaan diwarangi. Nah ini ada logo, logonya Keraton Yogyakarta. Karena saya mendapatkannya ini dari seorang uh, turkit atau pemandu wisata dari Yogyakarta, sobat. Tuh keren sekali. Ini kalau nggak salah untuk pendoknya silih asih ya, kalau seperti ini menyebutnya. bagus loh ini bagus banget yuk kita lihat nih eh lebih detail tentang pusakanya kemarin beliau bilang itu estimasinya adalah era Majapahit mas Sabu Inten estimasi Majapahit nah ini kalau saya pribadi kok lebih condong menyebut ini bukan Sabu Inten tapi Carito Keprabon nah ini sobat semuanya ini adalah Wujud dari pusakanya keren, keren banget. Keduanya ini sangat-sangat keren banget, loh. Ini ya, keduanya punya ciri khas dan juga keunggulan tersendiri. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview dari beberapa koleksi terbaru galeri Bumi Mojopahit semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan juga menjadi sebuah referensi bagi kalian e, yang ingin belajar tentang dunia Tosan Aji dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi, mojo baik